bikin konten sing penting halal. Ojo sampe gawe konten sing haram. Kudu itu dadi haram. Ini nek ning gawe konten ki halal, insyaallah halal. Ngono kuwi dek. Nek ra dikandhan-kandhani ke depane iku ndak bahaya. Lha saiki yo akeh banget sing wong gawe konten sing laris malah sing ora halal. Sangger. Sak-sake gawe konten sing ekstrim. Sing istilahnya yo mengandung pornografi. Malah laris memang. Sing nonton akeh. Tapi nek konten sing bermanfaat sing nonton lambat. Memang sunatullah yang ngono kuwi. Jadi zaman akhir memang barang sing apik iki malah akeh sing ora seneng, nek sing ora apik malah akeh sing seneng. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, jumpa lagi bersama Madulir Magelang. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja, dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang berlimpah ruah, amin ya rabbal alamin, dan barokah, dan keluarga kita jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Oke guys, alhamdulillah ini dapat satu poin lagi. Apis dorsata ya, di pohon aren. Tapi enak ini guys, agak pendek, palingnya berapa meter, 10 meteran pendek. Pendek lah, oke guys. Bagi yang baru menemukan channel kami, channel ini tolong minta dukungannya, doanya lah, dengan cara subscribe, like, comment, share, kayak gitu guys ya. Sekiranya video ini menghibur dan bermanfaat, nanti bisa dibantu dengan cara subscribe kayak itu, atau ditonton setiap hari juga boleh. Jadi gini guys ya, minimal 3 hal kalau kita mau ngambil apis dorsata, ngambil madu itu minimal 3 hal. Yang pertama doa. Yang kedua kita harus dengan cara lemah lembut, alus mainnya, pelan, dan kita pakai kasih sayang. Jangan sampai ada niat menyakiti si lebah itu tadi sendiri ya. Jadi kita pelan-pelan dengan kasih sayang, kita sisihin, pakai asap sebentar, dikit-dikit. Nah akhirnya kita ambil madunya kayak gitu. Terus yang ketiga, kalau bisa kita lestarikan. Nah, jangan dibakar, karena di daerah kami ini sering sekali kita dengar manen madu apis dorsata tahun gung dengan cara dibakar guys, malam hari. Itu daerah kami itu banyak sekali yang trauma manen madu dengan cara dibakar, diberongot habis. Nah kayak kemarin itu yang terjadi di daerah Ambarawa, Bedono sekitarnya, itu malah diteleponkan pemadam kebakaran. Jadi dibakar pakai asap gede ini, pakai kain, diikat dengan bindrat, dengan kawat, kasih minyak, kasih solar, terus dibakar. Nah kayak gitu, itu yang terjadi di daerah kami guys. Jadi kami mohon maaf, jangan dibakar lagi, langsung aja WA kami ada di deskripsi, nanti kita yang ngatasin, kita yang unduh. Kalau soal madu minta boleh di rumah, insya Allah ya, minta di rumah ada. Kalau soal madu, jadi kami mohon jangan sekali-sekali dibakar lagi, biar lestari. Karena apa? Lebah itu sangat menguntungkan, lebah itu sangat membantu manusia, pengobatan untuk kesehatan manusia itu sendiri kayak gitu guys. Oke, lanjut kayak apa? Nanti keseruannya di atas sambung lagi. Kita udah persiapankan di perjalanan apa namanya ini, pengasapan. Oke guys, lanjut. Mudah-mudahan ada cintanya. Aduh. Oke guys, ini kita nyalain asapan dulu. Semoga enggak ini kena apinya, semoga enggak kena ini guys. Kalau apinya kena ini, wah langsung terbakar, kita enggak tahu ini di atas lagi. Wah, kita udah beberapa kali kayak gitu guys, soalnya guys. Semoga inilah kali ini enggak lah. Duh, sakit sekali guys. Kita kena ininya, duri-duri apa namanya? Duri-duri pohon apa nih? Aren nih. Duh.
Bismillahirrahmanirrahim. Semoga banyak madunya, amin. Jadi kita nyalain asapannya, guys. Tuh udah goyang-goyang lubangnya tuh. Tuh eksekutornya, guys. Ketawa-ketawa. Arene pancen jan angin lho, guys, guys. Kok kok gini kan, wong? Ntar guys, kok koyone arep nyerang iki. Tuh. Jono pura iki jal. Kira-kira. Semoga masih disisain kita, guys, guys. Soalnya beberapa hari ini kita udah enggak dapat madu ya. Tuh. Tiba-tiba udah mulai bubar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, lebah, aja galak lebah. Ampun galak, kita sahabat lebah. Kita lestarikan. Kita akan lestari ini, insyaallah. Nah, jamu-jamu dewe, guys, guys. Oh, kita potong tuh. Kita potong. Madunya di ini ya. Di apa namanya? Di bekas anak madunya. Di bekas tempat anak madunya di situ. Madu, Dek. Madu toh. Oke, itu madunya kita apa namanya? Kantongin dulu. Ah, kemeng, guys. Boyok kita kemeng. Ah. Kantongnya sih dulu, anu ya, jari ya. Iya. Oh, jari ya. Kita jatuhin aja tuh itu yang pojok tuh udah nggak ada madunya sama sekali itu pasti. Tadi udah merampang juga guys soalnya yang tempat anaknya itu. Aduh ya Allah, capek ini guys, tempat kita susah sekali. Kemang guys, boyok eh. Madu. Nah, madu. Ya ya ya. Kuwi mburine jono madune kuwi. Heh. Ja ono. Sing ndi? Ha kuwi. Ayo ono anake iki ben to. Ayo lu wae. Serah sih. Oh ya wis. Oke, guys. Oke. Udah kita ambil madunya. Super angel. Oke ya. Kita lihat di bawah, kita makan nanti madunya di bawah. Ini udah, kita udah nyampe bawah. Kita review madunya, guys. Masih ngejar lebahnya soalnya. Ini masih ngejar. Kita review madunya dulu. Dalamnya ini madu nih. Ini madu. Dapat 1 kilo, guys. 1 kilo. Kental ya. Tapi madunya ini. Kental tenan. Merah-merah, kental, mantap-mantap ini. Entah bunga apa, nektar apa. Kok madunya kentalnya kayak gitu? Ah, kita cipi ya, kita cipi. Okay. Ah, capek sekali guys, guys. Tuh, tangan kita luka-luka ini, kaki-kaki. Biar keluar nih lebahnya tuh. Tapi seneng, guys. Bulang kayak gini tuh rasanya seneng. Karena apa? Karena madu itu sebetulnya manfaatnya luar biasa, guys. Manfaat madu itu luar biasa, berjuta-juta manfaat. Tapi bagi yang belum tahu ya, dikirain lebih mandi daripada dari obat kimia ya, lebih mujarab daripada obat kimia kalau yang belum yakin. Tapi bagi yang sudah tahu dan yakin, khasiatnya madu alam ini, madu murni ini luar biasa, bisa mengobati sakit apa saja kecuali maut. Nah kayak gitu guys. Dan ada sunahnya, ada pahalanya. Pahalanya sangat tinggi. Nah ini hasilnya guys. Nih madunya nih. Ini madu, tapi ini di sarang anak ya guys. Bekas sarang. Bekas anak. Di tempat madu, karena tadi madunya yang gede, kantongnya itu udah kosong. Udah dimakan sama anaknya kan, udah menetas. Tinggal sedikit itu anaknya. Jadi kita tetap lestarikan ya, karena ini jauh dari pemukiman. Oke guys, mudah-mudahan terhibur, manfaat, barokah. Yang telah mengikuti, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah. Sampai jumpa lagi ke video berikutnya.